DPD LDII dan MUI Kota Bengkulu menggelar pengajian akbar dan silaturahim Syawal. Acara tersebut bertempat di Masjid Al-Huda, Kota Bengkulu. Ketua DPD LDII Kota Bengkulu, Mijo, menyampaikan kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan 8 program pengabdian LDII untuk bangsa, khususnya program dakwah, sehingga dapat mempercepat terwujudnya semboyan Kota Bengkulu, Kota Religius. Sementara itu, K.H. Zul Effendi, Ketua MUI Kota Bengkulu yang turut hadir, berharap agar LDII setelah bulan puasa Ramadan tetap melakukan dakwah Islam kepada masyarakat. Dan ke depan memang kita berharap bahwa LDII Kota Bengkulu ini dapat melakukan dakwah yang menyentuh banyak umat dan lebih terbuka bersama-sama dengan masyarakat dan negara-negara dakwah yang ada di kota. Zul juga menambahkan, program pengabdian LDII dapat menjadi contoh dalam membina umat Islam, sehingga umat Islam mampu meningkatkan kualitas ibadahnya.